Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Mestudin Mes yang insya Allah akan selalu menggali dan menyajikan sejarah, legenda dan cerita rakyat yang ada di tanah Sumatera yang kita cintai ini. Oke pemirsa, dalam video kali ini channel Mestudin MES akan menyajikan sejarah awal berdirinya kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun lebih kurang 1350 Masehi di pinggir Sungai Kelekar terdapat sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Rambang. Puyang yang memimpin dusun itu adalah Puyang Tageri. Puyang Tageri memimpin Dusun Tanjung Rambang dengan arif dan bijaksana. Selain itu, Puyang Tageri juga mempunyai ilmu kesaktian sehingga disegani kawan maupun lawan. Puyang Tageri mempunyai dua orang anak, yaitu Puyang Anyar yang bergelar Singapatih dan Puyang Rebiarinep perempuan. Puyang Rebiarinep menikah dengan Puyang Bike, cucu dari Puyang Serampu, sahabat Puyang Tageri yang memimpin Dusun Karangan Bindu. Setelah menikah kemudian mereka mencari tanah baru dan ikut paman dari Puyang Dike yang bernama Rie Suwande di Tanah Genting Rami. Setelah mereka menetap di Tanah Genting Rami bersama Rie Suwande, mereka berusaha keras untuk memakmurkan daerah itu. Puyang Dike dan Puyang Rebia Rinep mempunyai empat orang anak yaitu Puyang Sajak, Puyang Agung Kemal, Puyang Pangkat dan Puyang Dilun yang bergelar Depati Sumbaran Jaye. Setelah menikah pada tahun lebih kurang 1380 Masehi, Puyang Sajak dan Puyang Pangkat mencari tanah baru untuk dijadikan talang. Mereka sepakat menetap di muara Sungai Bulu Hitam dan talang itu mereka namai Talang Tamperawas. Setelah lama menetap di sana dan penduduk dusun Tampe Rawas mulai banyak, ternyata daerah tersebut sering dilanda banjir. Maka penduduk Tampe Rawas pindah ke hulu sungai Kelekar dan menetap di daerah yang terdapat gundukan pasir. Maka daerah baru tersebut mereka namai Kebur Bungin, dan mereka segera mempersiapkan segalanya untuk tempat tinggal dan pertanian. Pada tahun lebih kurang 1700 Masehi lalu lintas perairan sudah ramai maka dengan alasan mendekati jalur transportasi dan perdagangan di Sungai Manau maka penduduk sepakat untuk pindah ke dekat Sungai Manau dan mengganti nama dusun menjadi Sukaraja Dan mereka menetap di sana hingga sekarang ini dan saat ini Dusun Sukaraja menjadi Kelurahan Sukaraja, Kota Prabu Muli. Pada tahun lebih kurang 1390 Masehi, Puyang Agung Kemali dan keluarganya mencari tanah baru ke arah barat dan mendirikan talang yang disebut Talang Agung Kemali. Lama kelamaan nama Agung Kemali berubah menjadi Gunung Kemali pada zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan Belanda, ditemukan ladang minyak bumi, dan saat itulah nama Gunung Kemali menjadi terkenal. Anak cucu Puyang Agung Kemali beranak pinak hingga saat ini, Dusun Gunung Kemali menjadi Kelurahan Gunung Kemali, Kota Prabu Muli. Sedangkan penduduk tanah Genting Rami yang didiami anak cucu Puyang Bika dan anaknya Puyang Bilun atau Depati Sumbaran Jaye pada tahun lebih kurang 1700 pindah dusun ke Muara Sungai Manau. Pada saat itu lalu lintas dan perdagangan di perairan sudah ramai. Saat itu sudah tertata rapi kemargaan dan masyarakat mulai mengerti berdagang dan keamanan terjamin di bawah nongan Kesultanan Palembang. Pada tahun 1840, penjajah Belanda membuat jalan dari Tanjung Raja Ogan Ilir ke Batu Raja Oku dan ke Muara Enim, sehingga persimpangannya tepat di Dusun Muara Manau. Sejak saat itu, nama Dusun Muara Manau berubah menjadi Dusun Muara Dua. Demikianlah anak cucung Puyang Bike dan anaknya Puyang Bilun atau Depati Sumbaran Jaye berkembang biak di Dusun Muara II dan sekarang menjadi Kelurahan Muara II Kota Prabu Mulih. Pada lebih kurang tahun 1640 Masehi, tiga orang kakak beradik Zuriat Puyang Tageri dari keturunan anaknya Puyang Anyar al Singapati, yaitu Puyang Mangkubumi, Puyang Sukmi Iren Nanti Sarineralam Sakti dan Puyang Mangkualam. Mereka berkunjung ke Dusun Sukaraja dan mengutarakan niat mereka untuk membuka talang baru. Dengan senang hati keridusun Sukaraja dan penduduknya menyambut sepupu mereka ini. Mereka mencari tanah yang bagus dibantu penduduk dusun Sukaraja. Akhirnya mereka menemukan tanah yang bagus. Mereka sepakat untuk membuka talang di sekitar muara Sungai Lebung. Talang ini mereka namai Talang Keuripan. Setelah lebih kurang 50 tahun kemudian tempat lama ini dinilai terisolasi karena jauh dari lalu lintas dan perdagangan perairan di Sungai Manau. Maka pada tahun 1700 Masehi penduduk Talang Keuripan sepakat untuk pindah ke dekat Sungai Manau. Di sini mereka membuat pemukiman baru yang diberi nama Tanjung Kebur. Setelah Talang Tanjung Kebur sudah padat penduduknya, maka dirasa sudah cukup untuk dijadikan dusun, maka dibuat perangkat pamong dusun dan terpisah dari dusun kebur bungin. Keri yang pertama memimpin adalah Puyang Semain atau Puyang Sema. Pada tahun lebih kurang 1755 Masehi Dusun Tanjung Kebur kembali pindah ke hulu Sungai Manau. Di tanah Najungan dan di daerah ini banyak terdapat pohon haman, sehingga dusun baru ini Demikianlah dinamakan keturunan Tanjung Raman. Puyang tiga beradik Puyang Mangku Bumi, Puyang Neralam Sakti dan Puyang Mangku Alam berkembang biak hingga sekarang, dan sekarang ini dusun Tanjung Raman menjadi kelurahan Tanjung Raman Kota Prabu Muli. Sedangkan anak cucung Puyang Rie Suwande pada tahun 1420 Masehi saat penduduk dusun Tanah Genting Rami pindah ke Muara Manau, mereka memisahkan diri dan membuat dusun baru yang bernama Karang Raja. Di dusun inilah keturunan Rie Suwande berkembang biak. Dan sekarang ini dusun Karang Raja sudah menjadi kelurahan Karang Raja Kota Prabu Mulih. Pada tahun lebih kurang 1750 Masehi, di Dusun Sukaraja yang saat itu dipimpin oleh Keribudin, kedatangan saudara mereka dari Dusun Tanjung Rambang, Zuriat Puyang, Tageri dari keturunan Puyang Anyar, atau Puyang Singat Patih. Mereka adalah Puyang Dayan sekeluarga dan pembantunya, Minggun, Resek, dan Jamik. Setelah beberapa hari tinggal di Dusun Sukaraja, Puyang Dayan menyampaikan keinginannya untuk mencari tanah baru untuk tempat tinggal mereka, dan keribudin mengizinkan mereka untuk mencari tanah yang bagus untuk tempat bercocok tanam dan pemukiman. Maka berangkatlah Puyang Dayan, dan ketiga pembantunya ke arah utara dibantu oleh beberapa penduduk laki-laki. Mereka menemukan tempat tanah yang meninggi dalam bahasa Rambang Mehabung Uleh. Kemudian ditetapkan oleh mereka berempat, Dayan, Resek, Minggun, dan Jamik, untuk mendirikan kampung untuk keturunan masing-masing menghadap tanah yang menghabung uleh. Menghabung uleh artinya meninggi dan bertambah. Maka dimulailah pembangunan rumah-rumah dan lahan pertanian yang dibantu oleh penduduk dusun Sukaraja atas perintah keribudin. Pemimpin pertama dusun Mehabung Uleh adalah Puyang Dayan. Kemudian, kampung Mehabung Uleh dari tahun ke tahun bertambah penduduknya. Hingga pada tahun 1840, kolonial Belanda membuat jalan dari Palembang ke Muara Enim untuk akses eksplorasi pencarian ladang minyak karena ditemukan ladang minyak di Muara Enim. Jalan tersebut melalui Dusun Mehabung Uleh, sehingga Dusun Mehabung Uleh menjadi lebih dikenal masyarakat dan pemerintah Hindia Belanda dibanding dusun-dusun yang lain di pinggir sungai. Pada tahun 1896, dimulai eksplorasi tambang minyak di Kampung Minyak Muara Enim. Pada tahun-tahun ini, negara-negara maju sedang tren berburu ladang minyak di negara-negara jajahan. Pada tahun 1915 Masehi Hindia Belanda membangun jalur kereta api dari stasiun Kertapati di Palembang ke stasiun Perabung Muleh sepanjang 78 km. Jalur kereta api ini merupakan sarana Belanda dalam mengangkut peralatan pengeboran minyak. Juga untuk sarana transportasi masyarakat kelas menengah ke atas. Dengan dibangunnya stasiun kereta api Perabung Mule ini menjadikan dusun Mehabung Uleh berubah nama dan lebih dikenal dengan nama Perabung Muleh. Dusun Praboeng mulai ramai didatangi pendatang dari daerah lain, baik sebagai pedagang, pekerja kereta api, pekerja pengeboran minyak. Maka mulai dibangun komplek-komplek perumahan elit dan menengah di Perabung Muleh. Pada tahun 1917 dibangun lagi jalur kereta api Perabung Muleh ke Muara Enim sepanjang 73 km. Pembangunan jalur kereta api kedua ini menjadikan dusun Perabung Muleh menjadi transit perjalanan kereta api. Di dusun Perabung Muleh juga berkantor perusahaan minyak dunia Nederlandse Koloniale Petroleum Matsecapij atau NKPM dan gebatafse Matsecapij atau BPM yang beroperasi untuk wilayah Sumatera bagian selatan. Daerah Ogan, Pendopo, Kuang, Lembak, Iliran termasuk sebagian wilayah Prabu Mulih menjadi fokus pencarian perusahaan NKPM, sedangkan perusahaan minyak BPM eksplorasi di sekitar Sungai Lematang dimulai sekitar tahun 1910-an. Hingga dilakukan pemboran sumur dan akhirnya ditemukan lapangan Minyak baru di area selatan cekungan lapangan Limau tahun 1928. Sejak saat itu perabung mulai menjadi basis operasi dan penampungan minyak BPM sejak tahun 1920. Pada tahun 1922 perusahaan minyak NKPM mengebor sumur talang akar. Kemudian tahun 1928 penemuan berlanjut dengan lapangan minyak pendopo. Karena sulitnya pengangkutan maka perusahaan NKPM pun membuat penampungan minyak di Perabung Muleh. Perusahaan NKPM membuat pipa dari talang akar dan pendopo ke Tanah Abang dan diangkut ke penampungan Perabung Muleh. Maka dibangunlah infrastruktur penampungan minyak di Dusun Perabung Muleh oleh dua perusahaan minyak BPM dan NKPM. Mereka juga membangun fasilitas-fasilitas layaknya kota untuk kepentingan orang-orang Hindia Belanda. Sejak saat itu dusun Perabung Muleh semakin berkembang pesat dengan banyaknya pendatang yang mengadu nasib ke Perabung Muleh. Kegiatan eksplorasi minyak semakin berkembang oleh perusahaan NKPM dan perusahaan BPM. Berkat aktivitas eksplorasi yang intensif, Sejumlah lapangan minyak baru ditemukan di Gunung Kemali dan Talang Jimar tahun 1937. Mengingat nilai strategis Prabu Mulih bagi ekonomi dan taktik militer pemerintahan kolonial, Belanda kemudian membangun sebuah lapangan terbang alternatif, selain Talang Betutu di Palembang yang dinamakan Karangendah, atau Palembang P2 tahun 1941. Lapangan terbang ini berperan penting menjadi tempat evakuasi militer dan sipil pihak Sekutu saat terjadi invasi pasukan Jepang ke Palembang tahun 1942. Semasa pendudukan Jepang yang singkat antara tahun 1942 sampai tahun 1945 Jepang berusaha menginventarisir fasilitas. Fasilitas penting peninggalan Belanda. Pada masa penjajahan Jepang ini terjadi lagi perubahan nama Prabu Muleh menjadi Prabu Muleh, seperti nama stasiun dan di dalam catatan administrasi Jepang serta pelang-pelang merek perkantoran. Di awal kemerdekaan, setelah sempat dikuasai oleh pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Laskar Permiri, akhirnya Prabu Muli Pendopo dan ladang-ladang minyak BPM dan NKPM dapat direbut kembali oleh Belanda lewat agresi militer pertama tahun 1947. Dalam perebutan ladang minyak itu terjadi perang yang dahsyat di kota Prabu Muleh, antara Belanda NICA dengan pejuang kemerdekaan RI yang berupaya keras mempertahankan kota dan aset strategis milik bangsa di awal kelahirannya tersebut. Hingga tahun 1950-an Prabu Mulih masih menjadi basis operasional perusahaan BPM dan NKPM milik Belanda hingga akhirnya ladang minyak dan aset-aset lainnya dinasionalisasi dibeli pemerintah Indonesia tahun 1957 dan menjadi Pertamina Setelah terbentuknya Negara Republik Indonesia, maka pada tahun 1965, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, seluruh pesirah atau kepala marga diberhentikan secara massal dan mengangkat kepala marga baru sebagai hasil pemilihan langsung. Sedangkan Kabupaten Muara Enim dibagi menjadi dua: kewedanaan Lematang Ilir dan kewedanaan Lematang Ogan Tengah. Di bawah Kabupaten dibentuklah Kecamatan Kota Prabu, mulih dinaikkan statusnya menjadi ibu kota Kewedanaan Lematang Ogan Tengah. Kewedanaan Lematang Ogan Tengah meliputi wilayah 1. Kecamatan Prabu Mulih 2. Kecamatan Tanah Abang 3. Kecamatan Gelumbang Setelah disahnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Pasal 88 menyatakan pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan undang-undang, disahkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. sehingga pemerintahan marga dihapus dan pemerintah yang terendah langsung di bawah camat yaitu pemerintah desa atau kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah. Sedangkan kewedanaan Prabu Mulih menjadi kecamatan Prabu Mulih. Pada tanggal 10 Februari tahun 1983 Kecamatan Prabu Muli ditingkatkan menjadi kota administratif Prabu Muli berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1982 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interin Bapak Sudarmono, SH. dengan luas wilayah 21.953 hektar yang meliputi Kecamatan Prabu Mulih Barat, Kelurahan Pasar Prabu Mulih, Kelurahan Prabu Mulih, Desa Gunung Kemala, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Desa Karang Raja, Desa Muara Dua, Desa Sukaraja, Desa Tanjung Raman. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan nomor 572, SK 3.1992, tanggal 31 Agustus tahun 1992, Kelurahan Pasar Prabu Muli dimekarkan menjadi tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Pasar Prabu Muli, Kelurahan Pasar Prabu Muli Utara, dan Kelurahan Pasar Prabu Muli Selatan. Dan Kelurahan Prabu Mulih dimekarkan menjadi tiga kelurahan, yaitu 1. Kelurahan Prabu Mulih, 2. Kelurahan Prabu Mulih Timur, 3. Kelurahan Prabu Mulih Barat, sedangkan Desa Karang Raja ditingkatkan menjadi Kelurahan Karang Raja. Berdasarkan Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 27 April Tahun 2001 tentang pembentukan dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Cambai meliputi tujuh desa dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah meliputi lima desa masuk wilayah kota administratif Prabu Muli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 21 Juni Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabu Muli, maka statusnya telah ditingkatkan menjadi pemerintah Kota Prabu Muli. Terdiri dari empat kecamatan, 12 kelurahan dan 14 desa. diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 Oktober tahun 2001 di Jakarta. Kemudian pada tanggal 12 November 2001 Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantik DS. Sujiadi, MM, sebagai pejabat wali kota Prabu Muli. Kemudian pada tahun 2002 dibentuk lima desa baru di Kecamatan Rambang Kapak Tengah yang merupakan pemekaran dari Desa Bindu dan Desa Rambang Senuling, sehingga Kota Prabu Mulih meliputi empat kecamatan, ada 12 kelurahan dan 19 desa. Pada tanggal 13 Mei tahun 2003 dilantik DS Harahman Jalili, MM, sebagai wali kota Prabu Mulih dan Yuri Gagarin, SH. MM, sebagai wakil wali kota hasil pemilihan yang pertama kali dilaksanakan di kota Prabu Mulih. Demikianlah sejarah kota Prabu Mulih dari puyang-puyangnya sampai sekarang ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berlangganan atau subscribe. Aktifkan lonceng pemberitahuan, sukai, dan berikan komentar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.